Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hasil Riyadh Season Cup, tanpa Cristiano Ronaldo, Al Nassr hajar Inter Miami dan Lionel Messi 6-0. Al Nassr sukses menghajar Inter Miami dengan skor telak 6-0 dalam laga uji coba bertajuk Riyadh Season Cup yang digelar di Kingdom Arena, Riyadh, Jumat, 2 Februari 2024, dini hari WIB. Tuan rumah sudah memimpin 1-0 di menit ketiga lewat Otavia. Inter Miami kembali kecolongan di menit ke-10. Kali ini kombinasi serangan Al Nassr yang ciamik dituntaskan oleh Talisca dan skor berubah menjadi 2-0. Keributan sempat terjadi di menit ke-37. Hal itu dipicu dari tackle pemain Inter Miami ke Talisca dan wasit tetap meneruskan pertandingan. Dalam laga ini, Al Nassr tak bisa memainkan Cristiano Ronaldo karena cedera. Sementara itu, bintang Inter Miami, Lionel Messi baru masuk sebagai pemain pengganti di akhir babak kedua. Anderson Talisca menjadi bintang kemenangan Al Nassr dengan memborong 3 gol alias hat-trick. 3 gol Al Nassr lainnya, masing-masing dicetak Otavio, Aymeric Laporte, dan Mohamed Khalil Maran. Al Nassr sudah unggul 3-0 kala laga baru berjalan 12 menit setelah Otavio dan Talisca mencetak gol. Laporte tak mau ketinggalan dengan membobol gawang Inter Miami lewat tendangan bebas lebih dari setengah lapangan. Memasuki babak kedua, Al Nassr mendapat hadiah penalti yang sukses dikonversi menjadi gol oleh Talisca di menit ke-51. Mohamed Khalil Maran menambah keunggulan Al Nassr lewat golnya di menit ke-68. Talisca melengkapi malam indahnya dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-73. Gol ini sempat dianulir wasit karena offside, tapi VAR akhirnya mengesahkannya. Menit ke-83, Gerardo Martino baru memasukkan Lionel Messi untuk menggantikan Leonardo Campana. Namun, Messi tak mampu mencetak gol hiburan bagi Inter Miami. Skor 6-0 untuk Al Nassr pun menjadi hasil akhir laga ini. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. We'll be right back.